Do pagi 16 Agustus. Tenanglah, jangan khawatir dengan hari esok. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu dalam istirahat semalam. Penyertaan dan perlindungan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami, sehingga kami tidak khawatir dengan hari esok. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, "Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Tuhan Yesus, kami mohon kepada-Mu rahmat ketenangan, supaya jangan khawatir dengan hari esok. Bantulah kami supaya tidak terlalu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi dengan hari esok. Ya Tuhan, ambillah segala kekhawatiran berlebihan yang ada dalam diri kami, karena kekhawatiran berlebihan akan membuat hidup tidak bahagia, tidak fokus melakukan tanggung jawab dalam hidup. Tuhan Yesus, bimbinglah kami agar tidak mengkhawatirkan masalah yang belum terjadi. Bantulah kami untuk mengatasi masalah yang sudah ada sehari demi sehari. Tuntunlah kami agar mengandalkan dan mengutamakan Tuhan dalam segala peristiwa. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini.
Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati. Salam dan doa, Justinus Djuadi, FIC.